Yo, jualan apapun yang penting payu. Masyarakat seneng, terus jualan makanan itu kan kita harus bertahan di rasa. Ini kita tinggal ngurup. Nanti kalau udah ngurup full itu ngasih slup itu, Pak. Kayak slup ya. Oh ya. Di atas batu kumbung putih ini nanti ada slupnya ya. Mubeng ya. Kamu konsisten jualan, tetap semangat. Jengene koyo piro-piro wae iki enggak masalah, yang penting disyukuri ya. Gitu. Assalamualaikum, selamat siang. Kembali ke kebun dalam Selo. Rumahnya sudah tinggi ya. Yeah. Habis berapa dam? Ini nak 6 ini, Pak. 6 ya. Yeah. Perkiraan 10 ngomongin tukang wingi. Nggih. Ini kan wingi. Apa jane? 6 niki roto sing ajeng tok niki. Oh iya. Yeah. Terus habis ini plester ya, Mas? Ya langsung plester. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Tinggi. Podo karo rantan. Yeah. Terus yang paling penting ada di plester nanti. Dan ternyata Rio sudah mulai jualan. Kamu jualan sudah berapa hari, Rio? 2 hari, Pak. 2 hari. 2 hari. Ini dino apa iki? Ini hari Kamis ya. Berarti Rabu sama hari Senin tapi malam. Malam Senin ke jadi mulai dodolan. Malam Senin dodol. Malam Senin dodolan itu malam. Malam Selasa kok. Malam Selasa. Malam Selasa nih sing dodolan malam Selasa. Malam Selasa dodolan. Ya, Selasa nih enggak jualan. Kenapa? Kan nopo wangi iki. Adik sakit iki kemarin. Oke. Okay. Priang ya. Selasa. Terus Rebu dodolan. Rebu jualan. Sek. Dodolan ke pertama ya dawet ngene iki. Nggih. Sek. Iki kok malah dawet piye ceritane? Ya buru cepet iri to makane kan. Kan gue ini tasih semrawut tuh, Pak. Nah, makanya ampun nopo sinane pun ketoto kan cara kula ndeleh barang-barange kula niku kalih dagangan nopo-nopo kan entuk bene. Nopo kula ajeng damel nopo piyambak maksudnya gadah ide nopo ngoten niku to saged kula cak nyambel anak saya semrawut ngeten iki royokan kalih mak kan nopo dapur ini niku kan. Oke. Dapur kan. Lah, dapur itu berarti ki masak nggae gulone. Godhog gula tok niku. Godhog gula. Santen e? Santen iki. Enak ten. Oh, tidak jadi mie. Tidak jadi ya Pak. Soalnya coro. Apa alasanmu? Apa alasanmu? Nak kering kan. Boten pernah kalau antros nopo jenane. Nyamel bumbu meleh kata sih Pak. Nah, bukan Indomie kan malah wes bungkunya wes sesuai. Kan ini Pak, nah mie ini kalau mie telur ini kalau. Oh, rencananya mie kayak gini. Kita pikir Indomie. Kan dari gambar kayak bumbu mele, jatuh bumbu mie ayam nopo-nopo ini. Oh, oke. Okay. Jadi gitu. Belum tahu takaran bumbu nih. Terus sih, kita mulai jualan pertama itu malam. Sore. Sore sampai malam. Sampai malam. Jualan dapat malam ya Pak Yu? Ya, laku alhamdulillah. Oke. Okay. Ini hari jualan habis. Habis kemarin. Habis, sorry. Kayaknya dodolan habis ini dapat uang berapa? Yuk. Kemarin, ya dapet segede itu kan caranya masih uji coba kan. Mm-hmm. Dapat uang ya hampir 100 lah. Ya, hampir 100 lah modal lebih, Ro? Ya modal sekitar 60-an lah. Modal 60, kayak 40.000 berarti. Cih. 40 malah 30 luan. Tinggal 30-an. Ya caranya tadi itu ya paling untung ya 30, Pak. 30 ya. Itu masih rusuh tengah jeru. Tapi ini sak porsine piro dapatmu? 3.000. Kan tulisannya di sana. Oh iya, es cendol. Es ndi es? Dalem belum beli. Oh, belum beli. Soalnya kan mboten gadah kulkas, makin awan cair. Oh iya. Kalih mangkat kalih tumbas es. Jadi es cendol. Cendol mawon ya, Pak. Cendol tapi ana roti bareng yuk. Iya, ini kok maksudnya kan topengnya, topengnya gitu. Heh? Khas payung nih. Payung nak panas. Oh iya, harus ada payungnya. Panas. Ini. Nah. Oh ini ya beli baru. Beli baru. Gitu. Aku lagi jajal masang ya. Iya, bagus. Oh, gini ya. Iki nek dipake nek pas mangkal ya, yo. Nek pas mangkal nggih. Kadang nggih pas jalan ngoten niku nggih saged. Oh. Ya, betul.
Nah, jalan antara angin ya mobat mati. Mobat mati ya ikut ini tang rujine tadi ki Pak di tali Pak mangke di telah apa untuk breaking kata ku. Nggih. Kan biasanya nak ketra napa angin kenceng kan mingkope enggak naik ya, ke atas. Oke. Sek, sek aku penasaran sek. Nggih. Ide dawet itu kok sapa? Ya kan, Pak Mudi. Dulu kan pernah jualan loh. Jadi kan dulu pernah jualan dawet ayu. Jadi pengen mengulang dawet. Jadi enggak, maksudnya enggak usah mikir sana lagi masih apa namanya udah kan udah pernah jadi udah pernah. Ngedol ini udah. Oh, bisa. Sudah terampil ngono ya. Berarti rencana ya dawet terus mau tambah apa ngono? Jajanan. Ya, nanti kalau anu di sini nanti ya pentol-pentol atau apalah. Oh, sosis goreng. Nah, sosis goreng itu apa bisa. Iya, iya. Sek, kamu pertama kali jualan itu malam? Sore. Hmm. Dan katanya jualan pertama itu habis ora? Ya masih, Pak. Masih. Laku ya sekitar 20 gelas kayaknya. 20 gelas. Kamu kan sudah jualan berarti sudah 3 kali jualan. Ya 3 kali ini kemarin. 3 kali ini. Oh. Ini rasanya piye kejualan ini? Ya seneng, Pak. Loh, seneng. Ya. Terusnya napa? Saged usaha kiambak kan wonten. Terus wong ya orang-orang beli itu bilang apa yo? Ya paling ngasih masukan ya, kurang apa nanti. Oh gitu, tunggu-tunggumu ya. Oke, kan nah ini kan bentennya gula deh Pak. Nah kalau kan ngagemi gula merah harusnya kan itu gula aren. Oh. Tapi nak mriki gula aren itu Angel gula aren kudunya harus ke Purwodadi. Oh. Kalau ke Purwodadi yang riwari ini paling naik bis kan. Iya. Yo jualan apapun yang penting payu. Iya. Masyarakat senang terus jualan makanan itu kan kita harus bertahan di rasa. Yeah. Jangan sampai jualan makanan tuh hari ini rasane ngene, sesok rasane ngono. Bar sesok ngini ya. Yeah. Bahaya malah orang enggak anu nanti. Yang penting rasa. Yeah. Terus jualan makanan itu nek sampean sudah ada pelanggan harus punya jadwal yang pasti. Karena pelanggan itu nggolei. Yeah. Misal contoh sederhana, warung makan. Mangan gitu kan. Orang buka, nah itu loh, yeah. Ya konsisten untuk melakukan. Yeah. Sorry, untungnya ngono pun buk kumpul apa, buk modal tambahannya. Nah, untungnya gak, kalau apa sih sementara ini yogi, anu modal ini, tambahan modal, sing kurang nopo, anu banyak gak ngompli. Ya kan baru 2 kali jualan kan. Yeah. Terus menurutmu yang kurang apa? Ini pi ya cincau. Oh kepengen cincau? Iya kan biasanya kan kalau ngarep ini nak enten apa jadinya gosong cincau kan pernah damel kan kalau. Oh kepengen bikin cincau? Bikin sendiri bisa kalau cincau. Ya cincau itu kan daun cincau yang direbus ya. Tonggo-tonggo udah ngerti? Nggak mau nih, Satian itu nih. Iya saya nyobi malah sebagian ya tonggo. Oh gitu. Ini durung ana cawon nek durung ana dawet iki ya. Nggih nembe cendole nembe. Oh cendole baru beli. Oke. Terus kalau rumahmu sudah sejauh apa? Ngapa nih? Rumah. Nggih seket. Ini kita tinggal nguruk. Nanti kalau udah nguruk full nih ngasih slup itu Pak. Kayak slup ya. Oh ya. Di slup dulu. Di atas batu kumbung putih ini nanti ada slupnya ya, mubeng ya. Oh, terus nanti plaster serata slup. Apa sangi sore slup plasternya? Ya, apa? Tanya tukangnya kelihatan. Eh, gitu. Oke. Manut tukangnya. Oh ya, kemarin tuh ada paket lemari. Iya. Sudah sampai tapi berhasil di. Belum berhasil merangkainya. Ya, ono gambaring. Guys, tapi susah. Pak enten, katanya enten part sing apa? Kurang apa? Ya mungkin apa dawah kan kalau buka tengah jeng mriku tuh. Oh malah cah iki. Dibuka teng mriku. Aduh penasaran kan aduh dibukai lah kalau kan jarke lah. Yang kira-kira yang hilang apa? Sudah sesuai gambar. Kalau sesuai gambar ada cuma kayak baut-baut itu nih Pak sing apa? Sing kurang. Heeh. Nek baut iso ditukokke. Nggih, tapi bentuke sing pripun kan mriki ketek boten. Oh iya nyari, saya pikir ada lah nek itu. Coba tak lihat aku lemari ini piye sih malah piye bentuke itu dalam Pak. Apa itu Pak? Ini harus tukang kayu ini. Ya,
Nek orang biasa gak ngerti, tapi nek tukang kayu yang suka bikin lemari bisa. Oh, gak mboten gak mboten paringi napa sorokan nggih. Saged jane pun rampung, cuma niki to pasange sing kayu. Iya 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 iya, ini ora tukang kayu ora iso cahancen cah. Karena ini nanti ada roda dia pasti diangkat terus ikut pengennya sih nggak begitu paham ya. Tapi ini harus tukang kayu. Jadi kemarin tuh gini ceritane, ada temen yang dari Ponorogo ngirimi paket kemari. Karena durung dirangke, jadi terus dirangke lah iki cah. Nek sing rangke iki ora iso ngrangke ya ora kedadi, ora dadi gawe malah. Apa nih lu? Dawet ya? Mboten napa? Santet lapane iki Mas. Mangke ajeng di santen iki lho. Oh, nggae santen. Terus oke okay, biarin aja lu. Ini nanti dipasang selup mubeng ya, lu. Mubeng selup. Mas. Nah, monggo Mas, silakan. Mubeng terus ditata lagi. Ya sing guri barang ya, sing guri barang toh? Nggih, iku jerung, Pak. Ayo juru pol. Iya tiga, yo sisa nih orang yo nggon tikus padha ae, padahal di situ nanti tempat masa. Ya guys. Nah, ini lemari ini ngene lu malah iki dedel duel apa ora iki malah cak? Enggak, ayo Pak. Heh? Enggak ya? Enggak. Ya tinggal apa yang tutup gitu tuh, depan sama iya yang belakang. Ini tadi karena sing rangke mesti wong akeh. Don duwe penemu dhewe-dhewe kudune ngene kudune ngene kudune ngono. Dia malah ora ketemu gawe. Sebetulnya ada panduan segambar, terus satu orang yang merangke sebetulnya cukup. Awas lu. Tapi ya sebenarnya gak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti bisa terangkai dengan baik. Dan terima kasih buat panjenengan yang sudah ngirim lemari buat Rio. Jadi ini dapat yang masak mbokmu. Oh, yang ngadul kue yang ada? Buatan itu kan tembas ya dole. Oh, tunggu. Ya, terima apa? Nyantan itu kadang kulo kadang itu. Ya, berhubung nyantan itu. Ya, ya, ya. Jadi Rio ini juga lagi fokus untuk bantu noto mai. Ya kalau betul, nopo batas kepakan main tuh bareng nih bang, nembi wangsul. Jadi kerjaannya dia tuh double double ya, nah, cari makan kambing, bantu pengerjaan rumahnya ini, nah, terus nanti jualan. Capek nggak ya Rio nih? Ya nak, nurut capek ya capek pak. Cuma nah, ya, terus dilakoni mawon. Dilakoni ya. Iya, yang namanya kerja itu pasti capek. Rono kerja kepenak ta. Turu ya penak ya, nah. Kerja itu pasti capek dan tapi memang semua harus dilakukan karena enggak capek ya kita enggak bisa mengubah apapun. Adiknya Rio just sudah pokoknya mau keluar dan bekerja membantu semuanya. Cukup orang duitnya dipakai untuk mondasi iki plaster cukup, Pak? Ya, insyaallah cukup, Pak. Cukup ya, sampai dapur ya. Ya, situ dulu lah. Mudah-mudahan nanti ada lagi. Yang penting adalah, yang paling penting nek saya adalah Rio jualan. Yeah. Rio jualan konsisten. Nek omah didandani kan ini bonus lah. Yeah. Bonus. Yang penting adalah dia jualan. Kesulitan ngerumati kambing bagaimana? Ada ya, kesulitan. Anak kesulitan ngerumati ya buat tempat. Cuma niki atur waktune sing berantakan. Iya iya. Yeah. Antara mencari makan kambingnya, bantu pengerjaan rumah, sama jualan. Ya wes tapi kalau sudah jualan ya saya nak pulang jalan ya, nak ketemu rencang-rencangnya kesel hilang. Ya, ya yang penting sampean konsisten jualan, dene hasil untung iku wes. Yo sidek akeh disyukuri. Ya sidek akeh disyukuri. Nanti lah yo sidek yang lupa dah akeh. Iya. Sedikit-sedikit kalau ngumpul kan pasti banyak. Ya, okay. Wah, berpon Pak, abut Pak. Angkonge ngene iki nyileh opo ketu, Bu? Ngambel, Pak. Oh iya wis. Ala, ngono. Tebas nggih. Mangke nak pun bar gua opo? Ah, iya. Lah iki niku enten setunggal diri pas dandan si kamar mandi pun saat iki rusak niku. Ah, iya pasti. Terus, dipun, Pak. Reaksi teman-temanmu kamu mulai jualan bagaimana Yorio? Ya, ya pada apa mensupport Pak? Mensupport. Ya, ngono kerja, dodol, semangat nonton. Jadi teman-teman mendukung ya? Iya, mensupport mendukung Pak. Sorry,
tanpa menyebutkan siapapun. Ngono iku ya ana sing mencibir dirimu. Nggih. Ana sing gapah ngono. Tetep enten to, sumpah. Gapane piye? Enggak perlu disebutkan siapa orangnya namanya lho. Yo alah mboten ngono, Pak. Kersane. Ngomong piye? Enggak, aku pengen tahu. Yo pripun. Halah aku ndak iso kasih lah ngono. Atau piye? Pak Benak Pak Sujon. Eh. Wong enggak menyebutkan siapa siapa kok. Mboten ngulino ngoten niku Pak kula Pak. Heeh, betul. Tapi ada ya. Ya ada coba kersane. Ah. Ada. Pasti pada saat tahu, kita kan, melakukan sesuatu baru mulai mesti akeh sing nyinyir, akeh sing enggak apa. Itu mesti. Alah ndak iso apa. Pasti ngono. Tapi pada saat nanti sudah berhasil orang itu akan terdiam. Ya itu lumrah, itu wajar. Terjadi di manapun. Sama dulu saya itu pernah apa namanya? Motongi kunir. Cuman dulu banget. Sarjana kok motongi kunir. Ngune ku apa? Keluarga saya sendiri, bukan orang lain. Kunir dipotongi dijemur. Mesti harusnya enggak apa. Dan yang penting adalah ora usah bobokke hati. Mboten, Pak. Tuli aja. Karena nek dimasukkan hati, kita baper, ya ndak jadi apa-apa, kita ndak akan melakukan apapun. Contoh sederhana ngene. Tak tanya kowe, tak tanya. Kayak metu omah nggawa gerobak. Bayanganmu piye? Nggih. Lah iku nek ora payu piye? Apa engko nek engko mesti laris apa piye? Nah, kula nggih, napa jeneng lillahi taala. Pokoke wis yakin penting yakin niat jualan. Heeh. Ngontek ngono ya. Nggih, pasti pasti laku. Namanya rezeki kan kita enggak tahu, Pak. Iya. Karena pada saat sampean iku nek ora payu piye? Sampean akan males dodolan. Nggih. Lah kayak metu ana wong tuku ngene ya wis males kira. Ya nggih, Kang. Tapi pada saat sampean yakin kalau yes. Wong tuku anggo ndak ana wong tuku gitu loh. Betul enggak sih? Iya. Yes. Penting banget. Ya pokoknya optimis lah, Pak. Optimis ya. Optimis. Yang penting udah berusaha kan, ngoten. Yang penting ya, kalau memang lakunya segitu ya memang mungkin rezekinya segitu kan. Mungkin perlu jalan lebih jauh lagi. Nah, sampai itu bisa apa? Atau mungkin pas rame wong ziarah nek ngene samping terminal situ ya. Nggih. Itu kan terminal orang ziarah ke Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo nggih. Misal pas rame nek nggone terminal jualan dawete juga oke. Ya pinter-pintere golek nggon strategis lah. Ya, kalau nanti sudah tempat dapat tempat manggon. Nggih. Semune rasane gak malah era. Hari ini dodolan jauh sesuk rasane telo. Jangan sampai. Semangat ah. Masih semangat toh? Masih, Pak. Semangat toh. Harus baru mulai ya, enggak semangat ya. Iya toh. Ya hari ini kita tengok, kita kuatkan, baru memulai dan semoga ke depan semakin sukses. Amin. Yo, yang namanya memulai itu tidak enak. Nggih. Yo, saya juga merasa memulai membangun sinau itu jujur malih akhirnya dia. Nggih. Nah, pada saat orang taunya oh sinau itu wis gede bla bla bla, yo. Yo orang ngomong gitu loh. Dan pada saat kita membangun awal ya dicibir banyak orang gitu loh. Biar itu malah saya gini, ngopo wong edan kok dirumati ya gitu. Dan yes, yang mencibir kita itu bisa jadi ada orang-orang dekat kita. Iya. Tak kuat mental, ya don. Iya toh, bener enggak? Iya. Coba peran komentar ya lek jarno. Iya toh. Waalaikumsalam. Aku niki mbayar jumbo. Pak Haji, ini sebuah baik pula. Assalamualaikum. Apa nembe mriki? Nggih, njenengan mbak ini kenal. Mboten niki nggih nganu tangga bali. Tangga dilan. Eh ngoten. Desa. Ngene anak kula. Eh, alhamdulillah. Nyuwun dongane nggih, Mbah. Mugi pinaringan laris sing kangge sadian. Aku pasti kesenjata Pak Haji. Eh, ponakane, Pak. Niki kula ge ponakane kan. Eh ngoten. Jenengan yuswa pinten, Mbah? Mboten ngertos. Riyen sekolah napa mboten? SD. SR. SR. Nggih, kali harap. Weh, ndak pinter ngaos jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinaringan sehat nggih, Mbah. Nah, sehat pokoknya. Wah, ada yang penasaran dengan saya, ya Mbah-mbah ya. Loh, sing desa Kadi. Ngoten. Kula niku sademung perantara. Ngoten. Aku wani rawani kok. Eh ngoten. Oh, kula nggih mboten galak nggih Mbah nggih. Pak Abdul jangan ngitung bikin. Ngoten. Nggih dilarisi larene ya nggih. Nggih. Tumbas asing niki. Eh, tumbas asing gede cah bagus niki.
Mas. Loh, masuk ini monggo Mas, mau masuk Mas. Aman Mas. Ada yang penasaran dengan saya. Bye bye. Kadang sekalian bonjo. Eh ngono. Itu Mas lawu kadang tugas kerupuk nama tugas kerupuk. Iya iya. Wah, ini tenaga baru iki. Lembur, lembur. Ah, tenaga baru. Dalam? Eh, siap, siap. Yang siang sekapan kah? Kali ini kita ngulau pulau, di pulau niki kali rencangnya si tunggal gedut bangi, nek bengi. Dalu nge bangi niku. Oh, wes berkah barokah buat semuanya. Ini ku apa kumle, baik. Putune baik wau. Onje. Kula nggih ponakan. Banyak orang-orang baik yang membantu ya karena dia pasti seneng lah ya. Piryune. Lah iku santene nang. Ah. Sampeyan dia. Mas. Nggih, monggo silakan. Ya. Iku wau sing mriki wau nggih anakku. Niku wau, Mbah. Nggih. Rencange Rio. Rencange. Heeh. Putune jenengan wau mon omah-omah. Dereng. Padha karo Rio. Nggih. Padha ke cewek sing ayu. Waduh iki cah. Sampe kon golek ada malah wedi karepmu dhewe ya lho. Alah niko duka kalih cewek ketae kok wedi. Rada wedi. Wah, mangke tak sebule ben wani. Nggih. Nek karep iki dulur. Lah Irul niko kendel niko. Ha iya. Mas cewek katon Ben, kowe ro Ben. Ora tanggung jawab aku nek pacarmu ngamuk Ben we. Ya aku peng penasaran nek. Amit. Amit Mbah. Ngene Pak Hadi aku ngerti. Kula niku mboten Hadi, tapi Adi. Pak Adi. Adi. Nggih. Nek Hadi niku adik kula sing teng Yogyo. Hmm, ngoten. Kula niku griyane Kudus, Mbah. Nggih, tepi saking mriki. Karo tengah jam dugi mriki, Mbah. Kenapa? Ini mengingatkan dengan nenek saya. Nenek saya yang pun sepuh banget nggih. Mlampahe nggih ngeten bae kula niku. Kok kula nggih. Nggih, kakek gendong dunak jaman nem. Jaman neme dunak sadiam mesti. Nggih. Sedaya kalih nganu nggih. Kalih klenteng nggih ngeten. Ngaten-ngeten nggih ya. Dikot tau ngasih bungkuk nih tuwo. Nam tuwo kulon rekoso tebih hari ini. Ngote. Nah bambah nuku mikir ngaten sak pak dunia budi. Tapi sama aja tidak mau dikepenak ya, ya mbak. Ya, amin. Alhamdulillah ya. Coba misah. Angde. Putu nih pinten. Lari nih pitu. Lalu karo ini yuwo. Lima. Lima karo mutlu. Itu buyut teh buyut teh kali weh mut gak ada buyut kok kena tinggiin anak kula nonton kita sih ngambil ngambil juga kali. Oh iya weh sepuh ada di lali ya dah kuyup banget kehidupan masyarakat sekitar pada saling membantu ya gitu kula tak medal ri ya nggih pak ya Allah pinaringan sehat. Pak Di. Nggih. Amin, amin, amin. Ini ki wajane sakit. Ah ya Allah Gusti. Eh rondo loro. Nganu tindak iki. Pak, kula mboten nyakari mriki niku sakit, Pak. Amin nggih, makin pinaringan sehat waras nggih. Amin, Pak. Aduh ya Allah. Oh, sekedap lagi ajeng kula tilar. Napa siap-siap riyen. Oh iya, silakan. Entar lagi. Eh, wes monggo silakan. Nanti pas kami mlaku tak syuting ae kok, wes. Ya gitu ya. Mau siap-siap jualan. Nggih, jualan. Ini esnya es kristal ya. Es kristal. Wih. Ya. Betul ini persik es kristal. Nggih, Pak. Karena enggak salah es kristal tuh airnya harus mateng. Nah, nek nek es balok itu kok kayaknya. Ayo, lani. Aman. Ini nah. Balik, balik. Oh. Esa, plastik ini biro kan? 11.000 ya, Pak. Lu siapa ngerti nanti dari jualan menjadi wasilah ketemu dia jodoh ya. Siapa ngerti. Ya, Ro. Ya, mantan ya, Pak? Iya. Fitrae menungso iki uripe berpasang-pasangan. Oke lah. Gitu aja lah ya, Rio.
Yang penting kamu konsisten jualan, tetap semangat. Oh, jangan nih koyo piro-piro wae iki enggak masalah, yang penting disyukuri ya. Tetap semangat. Dijaga kesehatannya. S2 terbaik buat kamu dan keluarga lah ya. Mudah-mudahan rumahnya nanti secepatnya beres. Gitu ya. Mohon doanya buat Trio ya, dimudahkan, dilancarkan semuanya lah. Berusaha menjadi orang yang lebih bermanfaat buat keluarganya. Amin. Ya. Dadah, assalamualaikum.